Alhamdulillah hari ini tanggal 26 Agustus 2021 PT Pos Indonesia memperingati HUT Pos Indonesia yang ke-275 karena diawali dengan berdirinya kantor pos pertama di Batavia tahun tanggal 26 Agustus tahun 1746 oleh Gubernur Jenderal Gustav Willem Barum van Inhoff ya. Nah, jadi sejak tanggal itu kita peringati sebagai HUT Pos Indonesia. Pada hari ini kami beberapa banyak kegiatan, salah satunya adalah kegiatan yang bersifat sosial. Yang pertama adalah kegiatan donor darah bekerjasama dengan PMI Kota Surakarta, di mana pesertanya tidak hanya dari kalangan internal kantor pos Solo, tapi juga beberapa mitra yang bekerja sama dengan kita undang untuk ikut serta dalam kegiatan donor darah ini. Yang kedua, kegiatan sosial kami adalah berbagi buah-buahan segar lokal yang kami bagikan ke beberapa nakes yang kebetulan saat ini kita bagi ke teman-teman nakes di RSUD Bung Karno dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Kenapa buah lokal? Karena memang bersambungan ataupun berkaitan dengan program gebyar buah lokal Nusantara yang disanangkan oleh Kementerian BUMN untuk mendukung berkembangnya atau misalnya memperkenalkan buah-buah lokal yang ada di Indonesia. Selain kita berbagi dengan para nakes, kita minta juga sebagian kecil pedagang buah yang ada di sekitaran kantor pos untuk bisa membuka stand di kantor pos untuk memajangkan dan menjual juga buah-buah lokal yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kegiatan bisnis, pada acara ulang tahun ke-275 ini kita juga meluncing salah satu aplikasi berbasis Android gitu ya. Namanya Pos Aja, di mana dalam aplikasi Pos Aja ini pelanggan kita sudah bisa melakukan order by online di smartphone-nya masing-masing. Begitu pelanggan kita itu order pick up, nanti ada petugas kita yang pick up gitu. Jadi tidak perlu lagi manual harus datang ke kantor pos, tapi bisa menggunakan order menggunakan aplikasi Pos Aja. Itu untuk yang layanan kurir. Untuk layanan keuangan, kita juga sudah beberapa waktu yang lalu meluncurkan juga program aplikasi namanya Pos Pay. Kalau tadi Pos Aja untuk kurir, kalau untuk yang keuangan Pos Pay di situ merupakan aplikasi berbasis Android dan juga iPhone gitu ya. Di situ memungkinkan pelanggan kita untuk melakukan bayar-bayar atau memindahkan kantor pos ke smartphone-nya. Karena semua layanan kantor pos ada di situ. Bisa bayar-bayar listrik, beli token, beli pulsa, lalu juga untuk kirim uang gitu ya. Tidak hanya sekedar bayar-bayar, tapi juga bisa kirim uang, baik itu ke sesama kantor pos ataupun bisa ke bank. Jadi cukup memudahkan para pelanggan kita. Lagi-lagi, karena memang saat ini kondisi pandemi, gimana caranya pelanggan kita cukup dari rumah saja, tidak perlu berjalan keluar kemana-mana, tinggal menggunakan smartphone-nya, mau menikmati layanan keuangan menggunakan layanan Pos Pay, menikmati layanan kurir menggunakan Pos Aja.